Tuban Hitam menghadapi Kuda Hitam Tuban. Meta menggunakan kostum warna biru sedangkan Kuda Hitam kombinasi putih merah hitam. Gol pertama dari Meta Kuda dari set piece take in. Futsal kedudukan berubah menjadi 2-0. Backpass terjadi Meta Futsal. Peluang bagi Kuda Hitam Tuban ini mampukah memperkecil ketinggalan. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Pertandingan babak pertama berakhir untuk keunggulan 2-0 untuk Meta Futsal. Babak kedua mulai. Meta Futsal sementara berada di sebelah kanan. Unggul 2-0 Meta Futsal. Kembali Meta Futsal melakukan backpass. Ini menjadi sebuah pelanggaran keuntungan bagi Kuda Hitam. Tadi di babak pertama Meta Futsal juga melakukan backpass. Kembali gagal, Kuda Hitam memanfaatkan tendangan bebas tidak langsung dari pelanggaran bebas Meta Futsal. Dan menambah keunggulan. Skor berubah menjadi 3-0.
kembali menambah gol. Skor sekarang 4-0. Coach, evaluasinya dari pertandingan hari ini, Coach? Terus terang kita kaget tadi mendadak beberapa pemain intinya nggak bisa hadir. Jadi ya terus terang apa faktor stamina saja sih? Hanya 11 pemain, Coach ya? Iya, stamina habis. Hanya Pak 8 pemain. 8 pemain yang dengan 3 orang kiper. Gitu ya? Iya. Mereka kemana, Coach? Ada Tarkawan sih. Seperti itu ya? Iya. Ya mungkin gitu, Coach. Terima kasih. Ya siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yeah.